Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita baru saja panen. Bukan panen sih, ini pohonnya segede-gede gaban nih. Ya, pokoknya para Ahmad, masya Allah. Dan inilah salah satu pohon yang diberkahin ya. Dan memang banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah sebutkan tentang manfaat atau mungkin tentang buah tin. Bahkan Allah bersumpah, wa tini wa zaitun, masya Allah ya. Inilah salah satu buahnya yang merupakan salah satu buah yang kalau mungkin saya katakan ini salah satu superfood ya, yang kalau saya sarankan tanamlah buah atau pohon ini di rumah Anda, insya Allah kita akan berkah karena ini ada anti kankernya, ada enzimnya, ada seratnya, ada fruktosanya, komplit semua ada pada buah ini. Dan rasanya seperti apa? Subhanallah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim, cobain ya. Manis, makan sama kulitnya. Di Arab sendiri pohon tin ini di mana yang banyak ya?